Kalau siapa boleh tulis-tulis ya. Sebenarnya memang sudah ada berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebut ya. Apa kata Nabi? Barang siapa membaca 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah, barang siapa membaca 5 ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinu. 5 ayat saja ya. Atau satu lagi, ulaika huda min rabbihim wa ulaikahumul muflihun. 5 ayat, 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah. Lepas tu dia sambung dengan ayat 255 ke 233, iaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampailah al-aliyul azim. Lepas tu sambung lagi 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Setak daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampailah akhir surah fansurna alal qawmil kafirin. 5 ayat pertama sambung dengan surah ansur, ayat apa? Ayat kursi. Sambung dengan 3 ayat terakhir daripada lillahi ma fis samawati wal ard amanar rasul, sampailah habis. Maka Nabi kata, barang siapa membaca ayat-ayat ini setiap menjelang malam. Biasanya menjelang malam bila? Nabi kata, barang siapa membaca ayat-ayat ini setiap menjelang malam. Sebab tu saya di rumah saya, kalau saya ada di rumah, kami berjemaah maghrib, saya jadi ini sebagai amalan setiap lepas maghrib. Lepas lepas maghrib, bacalah. Ya, sampailah kita baca apa ni? Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai kepada Fatihah. Lepas Fatihah, ambil. Ambil ayat ini, 5 pertama surah Al-Baqarah, sambung dengan ayat kursi dan sambung dengan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Sampailah fansurna al-qawmil kafirin. Maka Nabi kata, barang siapa membaca ayat-ayat ini setiap menjelang malam, maka kalau malam itu orang nak sihir dia, orang nak santau dia, jumpa mama sakit, mama siang nak kebuat dia, insyaAllah sihirnya takkan jejaskan dia. Silap-silap sihir itu balik kepada orang yang nak buat tadi. Dan kalau malam itu dia nak mati, dia takkan mati secara tiba-tiba. It's not immediately lah. Ya, yeah? Mungkin sempatlah kejut bini ke, kejut isteri ke, kejut anak-anak ke, dia tak immediately. Dan barang siapa membaca ayat-ayat ini setiap menjelang siang. Menjelang siang bila? Nah, lepas subuh lah. Tapi janganlah sembahyang subuh saja, subuh saja dah siang dah. Menjelang siang ni malam subuh waktu dia lah. Barang siapa membaca ayat ini setiap menjelang siang lepas subuh, maka kalau hari itu orang nak sihir dia, takkan kena diri dia. Dan kalau nak mati pun hari tu, dia takkan mati secara tiba-tiba. Kalau accident pun sempatlah mengucap, insyaAllah. Sempat masuk wad. Ya, itulah. Betul, senang saja.